Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan rahmat-Nya yang begitu besar dalam peziarahan hidup kita. Teristimewa bagi para calon wisudawan angkatan ketiga program studi pendidikan keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda, yang dalam perayaan Ekaristi ini akan menerima perutusan dari Bapak Uskup sebagai pelayan resmi gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga akan saksikan Missio Canonica bagi mereka yang sudah selesai dengan studi di STKPK yang siap diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan dalam Tuhan. Kita bersyukur dan juga kita doakan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, kini kita memasuki upacara Missio Canonica. Para calon katekis yang terpilih akan dipanggil namanya satu persatu dan dipersilakan untuk maju dan berdiri di depan altar. Yang mulia Bapak Uskup, di hadapan kita telah hadir para calon katekis. Mereka telah dididik dan dibekali, dibentuk dan dilatih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan kateketik dan pastoral selama kurang lebih 4 tahun di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda. Kami atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda menyerahkan kepada Bapak Uskup para calon katekis yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kami mohon Bapak Uskup berkenan mengukuhkan dan mengutus mereka dalam pelayanan suci untuk membangun gereja dan dunia demi kemuliaan Allah. Mai Rostiana Urai. Stephanus Lugan. Ferdinandus Edison Musi, Fidelis Alfred Ngaga, Carolina Bulan, Teresa Novita Bongitala, Emilia Ustusala, Yohana Hyacinta Petri, Yulia Tendori, Agnes Hengo, Robertus Raung, Rosa Dalima Gonwola, Paulus J. De Lohor, Januarius Nong Arson, Franciscus Karun, Paulus Ngau, Magdalena Ye, Agnes Nanggo, Mikael Brahan, Christianto Jansen,
Saudari-saudara yang terkasih, perutusan sebagai katekis yang akan Anda terima adalah suatu karunia Allah, sekaligus tugas dan perutusan dengan tanggung jawab yang tidak mudah, bahkan kadang-kadang berat. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kesediaan dan kesiapan saudara-saudari untuk mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudara dan saudari menerima dan mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis yang akan mendampingi dan mengajar umat Allah berdasarkan visi dan misi keuskupan? Sanggupkah saudari-saudara untuk tetap setia pada nekun menjalankan kehidupan spiritual dan rohani berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Katekistik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda sebagai pedoman dan sikap hidup di tengah umat yang dipercayakan kepada kalian? Sanggupkah saudari-saudara menjalankan tugas dan perutusan suci ini secara bertanggung jawab, baik dalam keadaan suka maupun duka, dengan segenap hati dan segenap kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kalian? Terima kasih atas kesetiaan dan kesanggupan saudara dan saudari untuk menerima tugas dan perutusan suci ini. Atas kehendak Allah, saya akan mengukuhkan saudara dan saudari sebagai katekis yang akan berkarya mewartakan kabar baik keselamatan Allah kepada seluruh umat. Saudari-saudara terkasih, kini ucapkanlah janji kesetiaan Anda di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci dalam menjalani tugas dan perutusan kalian sebagai katekis. Umat Allah terkasih, kita semua telah mendengarkan kesetiaan dan komitmen suci para calon katekis ini dalam tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan dan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para saudara dan saudari ini untuk menerima tugas dan tanggung jawab mereka sebagai katekis. Sudilah Engkau mendengarkan dan menerima janji kudus yang telah mereka sampaikan dengan rendah hati untuk menjadi pelayan dan pewarta kabar baik bagi seluruh umat. Buatlah mereka mampu mengungkapkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan tugas panggilan suci-Mu. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi karena sejatinya Engkau sendirilah yang mengutus mereka. Sudilah Engkau mendampingi dan menolong mereka agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Teguhkanlah janji dan kesetiaan mereka dan turunkan rahmat-Mu kasih-Mu dalam diri mereka, agar melalui pelayanan yang mereka akan melalui pelayanan mereka semakin banyak orang mendengarkan sabdamu dan memperoleh keselamatan. Semoga Allah yang menganugerahkan tugas suci ini menguatkan saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ya Tuhan dan Allah kami, sumber segala berkat, curahkanlah berkat-Mu atas kitab suci, halba, dan nur sayo ini sebagai lambang pelayanan dan pewartaan. Dampingilah dan bimbinglah para katekes ini dalam karya pelayanan dan pewartaan sabdamu. Semoga mereka dapat mencari kehendak-Mu dan mengalami kebaikan-Mu serta mewartakannya kepada sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semukalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.